Sobat YouTube, kali ini aku mau membuat makanan kucing, membuat sendiri makanan kucing yang dijamin nanti kucingnya bakalan suka, juga hemat dan membuat kucing menjadi gemuk. Di sini aku ada 2 paha ayam, itu sekitar 200 gram, ada agar-agar swallow glue. Nanti kita pakainya hanya 2 sendok makan atau setengah bungkus. Dan nasi putih 1 sendok. 1 sendok nasi putih, 1 centong. Nah, di sini kita siapkan wajan untuk merebus ayamnya. Ini kita masukkan air sebanyak 200 ml atau 1 gelas belimbing. Lalu kita masukkan ayam 2 paha ayam. Ini udah dicuci bersih ya. Kita masak paha ayamnya sampai menjadi kaldu. Jadi nanti kenapa aku menggunakan paha ayam? Karena paha ayam ini lebih banyak kulitnya, jadi kaldunya nanti lebih banyak. Tuh ayamnya sudah mendidih cuy. Kita biarkan sampai kaldunya semakin pekat. Setelah kurang lebih 15 menit, kita angkat ayamnya. Jadi ayamnya ini bisa kita masak ya, maksudnya bisa buat kita makan. Kita di sini hanya menggunakan kaldunya saja. Lalu kita biarkan dingin terlebih dahulu. Nah, setelah airnya dingin, kita masukkan tepung agar-agar 2 sendok. Lalu diaduk-aduk. Setelah diaduk-aduk, kita masukkan nasi 1 centong tadi. Ada kulit ayam. Ini bisa kita tambahkan sedikit kulit ayam ya. Lalu kita masak lagi. Ini kalau kita masak dengan versi yang banyak, bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Jadi saat kucing kita mau makan, langsung dibiarkan suhu ruangan. Tuh, setelah mendidih kita aduk-aduk sebentar, sekitar 5 menit. Lalu kita dinginkan. Tuh, setelah matang kita masukkan ke dalam sini. Oh, berembun cuy kameranya. Tuh, setelah dingin tuh nasinya menjadi lengket-lengket karena ada agar-agarnya tadi cuy. Tuh, seperti makanan basah kucing pada umumnya kan. Tuh. Oke, kita langsung kasih makan kucing-kucingnya. Tampilannya memang kurang menarik ya, tapi ini dijamin kucingnya suka. Karena dari kaldu ayam tadi kita mix menggunakan agar-agar. Ini berlaku sama dengan ikan ya. Jadi ikan itu kita rebus dulu, kaldu ikannya itu kita masak seperti tadi.
pintar Olip yo.